Tuhan, kita bisa berjumpa lagi hari ini dalam ibadah sekolah minggu Pelnam Samuel GPD Kota Palu. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Saya percaya kabar adik-adik semua pasti dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita berkumpulan buat Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, ada beberapa hal yang perlu adik-adik perhatikan. Yang pertama, saat beribadah tidak boleh sambil makan. Yang kedua, saat beribadah tidak boleh sambil tidur-tiduran. Yang ketiga, saat beribadah tidak boleh sambil bermain. Dan yang keempat, saat beribadah adik-adik harus fokus dan menggunakan pakaian yang rapi. Oke, kalau adik-adik sudah siap, mari kita akan segera mulai ibadah kita hari ini. Kakak Felix mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama Kak Epen dan Om Brenhard. Nah, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum itu, Kak Epen minta adik-adik di rumah untuk tetap fokus beribadah. Jangan kesana kemari. Tetap fokus duduk untuk sama-sama kita menikmati lawatan Tuhan pada siang hari ini. Sebelum itu, Kakak Epen mau ajak semua adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami ada saat ini. Ini semua karena kasih-Mu ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kiranya Kau berkati kami semua ya Bapa. Dalam ibadah kami pada hari ini, dari pertama, pertengahan hingga pada akhirnya ibadah kami, kiranya Engkau selalu berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah juga, kiranya Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini menjadi doa kami, kami akan segera memulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanku, Yesus Tuhan. Menyanyikan pujian ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanku, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanku, Yesus Tuhanku. Biarlah selalu senangkanku, Yesus Tuhanku. Biarlah selalu senangkanku, Yesus Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari semua adik-adik yang ada di rumah, mari kita sembah Tuhan. Mari naikkan senyum.
pikiranku, ucapanku, perbuatanku. Biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku. Biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Sekali lagi katakan, pikiranku, ucapanku, perbuatanku. Biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Kami siap memuji memuliakan namamu, hanya di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Sudah siap memuji Tuhan adik-adik? Amin. Amin. Ya, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau bersorak dulu bagi Allah kita. Haleluya, 4 kali. 1, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Ayu setia Yusuf tidak pernah menyerah, dan dia di dalam gua sehingga semua karena kasihnya. Nuh membuat mantra, Abraham taat kepada Bapa, Daud mengalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesus pun berkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meskipun kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Ayub setia, Yesus tidak pernah menyerah, dan dia di dalam gua sehingga semua karena kasihnya. Nuh membuat mantra, Abraham taat kepada Bapa, Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesus, Yesus berkasa, berkuasa, yang bisa pakai siapapun juga. Meskipun kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesus ku berkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meskipun kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesus ku berkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meskipun kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Oh, kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Meskipun kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Tanda ini bagaimana caramu
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan satu pujian. Kuasa oleh Tuhan, dan kami percaya dengan kuasa itu
kami sanggup melakukan apapun juga. Amin. Sebabnya Tuhan, pada saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu sehingga firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau duduk manis dan kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kami yakin adik-adik dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan, bahkan memiliki rasa sukacita dan rindu untuk beribadah kepada Tuhan saat ini. Ya. Saat ini, kami akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini bercerita tentang seorang tokoh Alkitab. Kami kasih pertanyaan seperti ini. Kira-kira siapa tokoh Alkitab ini ya? Dia berbadan pendek. Pekerjaannya seorang pungut cukai. Nah, gampang kan? Ayo siapa yang tahu? Betul sekali. Ya, dia itu adalah Zakheus. Kaman bercerita tentang Zakheus. Nah, Zakheus ini seperti yang Kaman tadi sampaikan bahwa dia adalah seorang pemungut cukai. Dia tinggal di kota yang bernama Kota Yeriko. Pada saat itu, Yesus sedang berjalan di kota itu. Ya. Namun, si Zakheus ini tidak tahu siapa itu Yesus. Siapakah Tuhan Yesus itu? Karena saking penasarannya, maka pada saat Yesus berjalan di kota itu dan si Zakheus mendengar bahwa Yesus berada di kota itu, maka larilah dia ke tempat gerombolan orang yang sedang berkerumun di situ. Seperti Kaman juga sampaikan tadi bahwa Zakheus itu memiliki badan yang pendek. Karena badannya pendek, di antara desakan orang itu, dia sangat sulit untuk melihat Yesus. Nah, seperti adik-adik kan badannya pendek, ada om ataupun ada kakak-kakak yang lebih tinggi badannya, adik-adik penasaran mau lihat, ih siapa ya itu? Nah, tentu adik menyuruh minggir, tolong minggir. Nah, tapi karena badan pendek ya, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Namun karena saking penasarannya si Zakheus ini, maka dia mencari akalnya bagaimana supaya saya bisa melihat Yesus. Dia berkeliling jalan di daerah situ, sekitaran situ, dan melihat, wah, di situ ada pohon ara. Maka saat itu dia mengambil tindakan, dia memanjat pohon ara itu, lalu menunggu sampai Yesus melintas di bawah situ. Pada saat Yesus melintas di bawah itu, Yesus tiba-tiba langsung menengadah ke atas dan, wah, hey Zakheus, turunlah, sebab aku akan menumpang di rumahmu. Wah, si Zakheus langsung terkejut adik-adik. Saat itu dia langsung turun ke bawah dan menemui Yesus. Inti dari cerita ini bahwa Zakheus memiliki rasa penasaran ataupun rasa rindu untuk bertemu dengan Yesus. Saya berharap juga, kakak berharap adik-adik di rumah memiliki rasa rindu ataupun rasa ingin tahu tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat apa adik-adik? Kita belajar di rumah, lewat kebenaran firman Tuhan. Orang tua di rumah mengajarkan firman Tuhan. Ya, semua firman Tuhan itu kan ada di Alkitab. Dari situ adik-adik bisa belajar mengenai Tuhan kita, kebaikan Tuhan, siapakah Tuhan itu, nah, bagaimana perlakuan ataupun keajaiban kuasa Tuhan yang berlaku dalam hidup adik-adik. Ya. Kita lanjut cerita tadi adik-adik, di mana Zakheus menerima Yesus untuk menumpang di rumahnya. Tapi
orang-orang di sekitar situ sungguh sangat bersungut-sungut dan berkata, mengapa Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa? Mengapa Zakheus dikatakan orang berdosa oleh orang-orang sekitar itu? Sebab karena pekerjaannya tadi, di mana saat Zakheus memungut cukai atau menarik pajak, itu biasanya melakukan dengan memeras, meminta yang biasa lebih ataupun tidak sesuai dengan apa yang menjadi tanggungan ataupun kewajiban yang harus dibayarkan. Makanya orang-orang di sekitar itu sangat membenci si Zakheus dan bersungut-sungut sebab Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa. Tapi pada saat itu Zakheus langsung bangkit berdiri dan berseru, katanya, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wah, luar biasa perubahan yang terjadi dari diri Zakheus adik-adik saat ia mau menerima Yesus untuk menumpang di rumahnya. Dan Yesus pun berkata kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah adik-adik, lewat cerita yang Kaman sampaikan tadi, itu Kaman bisa beri judul bahwa bisa kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka keselamatan itu boleh menjadi bagian kita semua. Lewat bagaimana kita mencari Tuhan adik-adik? Nah, seperti Kaman sampaikan bahwa kita mencari Tuhan lewat beribadah seperti saat ini, membaca kebenaran firman Tuhan di rumah, berdoa, mendirikan mesbah doa bersama keluarga, papa mama di rumah. Nah, lewat seperti itulah kita bisa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, puji Tuhan adik-adik. Mungkin kebenaran firman Tuhan yang bisa Kaman sampaikan saat ini, kiranya Roh Kudus akan melengkapi dan menyempurnakan firman Tuhan yang Kaman sampaikan saat ini. Adik-adik, mari kita satu dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Kita berdoa, tutup mata lipat tangannya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan saat ini. Dan biarlah Roh Kudus menyempurnakan firman-Mu untuk kami yang telah mendengarkan, untuk anak-anak kami yang ada di rumah Tuhan. Dan Tuhan, ajarlah terus kami agar kami mau mengenal Engkau secara pribadi dan sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Dan kami yakin percaya saat kami sungguh-sungguh mencari Engkau, keselamatan akan menjadi bagian kami seperti yang dialami oleh Zakheus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam di hati kami dan boleh menjadi suluh dalam kami mengarungi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya jadi kita akan memberikan korban persembahan. Dan persembahannya bisa dibawa di sektor masing-masing atau ke kantor gereja kepada Tante Miska. Kita angkat satu pujian. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada persembahan kasih setiamu Tuhan selalu baru dengan tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, Tuhan baik, oh oh oh, selama-lamanya.
Yesus baik. Lagi ada persembahan. Ya ada persembahan. Kasih setiamu Tuhan selalu baru ramah bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasihmu. Tak pernah berakhir. Oh oh oh, selamat baik. Oh oh oh, selamat lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, selamat baik. Oh oh oh, selamat lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, sungguh amat baik. Oh oh oh, untuk selama lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, sungguh amat baik. Oh oh oh, untuk selama lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama lamanya sampai selama lamanya, selama lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Kiranya turunlah belas kasih-Mu Tuhan atas bangsa ini. Ampuni segala pelanggaran dan dosa kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah lewat apa yang kami alami akan membuat kami menyadari bahwa kami perlu Tuhan dalam hidup ini. Ajar kami untuk mengerti kehendak Tuhan sehingga jalan hidup kami selalu berkenan kepada-Mu. Ya Tuhan, berkati pemimpin kami, Bapak Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Lurah, Camat, dan seluruh jajaran pemerintah adat yang ada. Jadilah kehendak-Mu Tuhan atas negeri ini kami, sehingga kami boleh melihat lawatan Tuhan yang dahsyat atas Indonesia. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan kita tak perlu Tuhan jaga kita ini. Kita perlu selamatkan. Kita perlu mengakati semuanya itu. Yesus, jaga Opa Bum, jaga teman-temannya di sekolah minggu, haleluya, amin. Shalom adik-adik, kita sudah beribadah kepada Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah sekolah minggu Samuel GPDI Kota Palu pada saat hari ini. Kita berdoa. Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus, terima kasih atas lawatan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah sekolah minggu Pelnap Samuel GPDI Kota Palu, Bapa di surga. Engkau berkati guru-guru sekolah minggu, Engkau berkati anak-anak sekolah minggu dalam pelayanan-Mu pada hari ini ya Tuhan, supaya setiap pelayanan kami ya Tuhan boleh memberkati anak-anak-Mu, boleh memberkati guru-guru yang ada ya Tuhan di dalam ibadah kami pada saat hari ini Tuhan. Kami yakin percaya juga Tuhan, Engkau sudah tanamkan firman-Mu dalam kehidupan setiap hati-hati anak-anak sekolah minggu ya Tuhan,
supaya mereka Tuhan semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau Bapa di surga, supaya mereka anak-anakmu yang masih kecil-kecil Tuhan dalam studi mereka masing-masing Tuhan, beri hikmat akal budi dengan urapan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya mereka semua Tuhan dapat kepintaran, dapat hikmat akal budi daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan akhiri ibadah sekolah minggu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.